Beberapa minggu yang lalu, akhirnya Oppo Find X2 Pro dilancarkan di Malaysia bersama dengan Find X2. Ini menjadikannya peranti pertama dengan Snapdragon 855 di Malaysia dan banyak orang bertanya kepada saya adakah ia lebih berbaloi jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 dan juga S20 Ultra. Jadi, ini adalah sembang ulasan pada Manz.my dan saya akan cuba menjawab ke semua persoalan yang anda sampaikan kepada saya di media sosial dan juga di laman Manz sendiri. Jadi, untuk tahu sama ada peranti lebih berbaloi daripada S20 Pro, teruskan untuk melihat ulasan ini. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan sesi ulasan, ada baik jika saya bercakap sedikit tentang spesifikasi dan anda boleh lihat spesifikasi untuk Oppo Find X2 Pro di skrin anda sekarang. Baiklah, kita mulakan dengan beberapa perkara yang saya suka tentang Find X2 Pro. Dan perkara pertama yang saya rasa yang orang yang akan gunakan peranti ini dan akan menyedari apa yang menarik tentang Find X2 Pro terletak pada skrin. Ini adalah peranti yang mempunyai skrin Quad HD Plus yang menyokong kadar segar semula 120Hz pada resolusi tersebut. Jika anda tak tahu, pada peranti lain macam Samsung Galaxy S20 Ultra ini, kadar segar semula 120Hz hanya disokong jika anda menurunkan resolusi ke Full HD Plus. Jadi, agak aneh walaupun Oppo dilaporkan menggunakan skrin dikeluarkan oleh Samsung, tetapi Oppo ialah pengeluar pertama menyokong Quad HD Plus pada resolusi 120Hz. Hasilnya ialah, saya mendapati jika saya melakukan tatalan, saya melancarkan aplikasi dengan melayari laman web misalnya, nampak dan terasa jauh lebih lancar walaupun ianya boleh katakan sebagai kosmetik semata-mata. Tapi dalam dunia di mana kita mencari an extra thing setiap kali kita beli peranti mercu, ini adalah killer feature yang jika anda lihat sekarang beberapa spesifikasi yang telah dilancarkan sejak beberapa minggu yang lalu, 120Hz pada sebuah skrin AMOLED kini dah perlu ada dan implementasi yang terbaik saya lihat setakat ini terletak pada Oppo Find X2 Pro. Seperti kata-kata pada awal tadi, ini adalah peranti pertama di pasaran Malaysia dengan Snapdragon 855. Kenapa ini saya rasakan sebagai big deal? Kerana jika anda lihat pada artikel yang saya lakukan, perbandingan di antara Snapdragon 865, Exynos 990, Kirin 9905G dan juga Apple A13 Bionic, ini adalah peranti yang mencatatkan markah tertinggi dalam ujian Antutu 3D dan hanya sedikit di belakang A13 Bionic jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain. Jika anda ingat 855 Plus, Exynos 990, ia jauh ke belakang jika bandingkan apa yang anda temui pada A13. Jadi, sekiranya anda mencari peranti yang paling berkuasa Android di pasaran sekarang, ini adalah satu-satunya buat waktu ini sehinggalah Xiaomi Mi 10 ataupun Black Shark dipasarkan kelak. Jadi, jika anda nak sekarang dan perlukan juga sekarang sebuah peranti berkuasa, ini adalah peranti yang saya sarankan kerana setakat ini tak ada masalah dari segi melancarkan pelbagai aplikasi dan juga permuah sangat laju dan menyokong resolusi 120Hz yang ditekan tadi pada teknologi skrin. Walaupun ia menggunakan nama Oppo Find X2 Pro, sebenarnya ia amat berbeza sekali rekaannya jika anda lihat pada Find X2 2 tahun yang lalu. Saya katakan berbeza kerana tak ada lagi mekanisme pop naik ke seluruh tubuh, tak ada lagi sistem imbasan 3D dan walaupun gunakan nama Find X, saya rasakan ini adalah lebih layak dilihat sebagai peranti pengganti kepada Oppo Reno 10X Zoom tahun lalu. Anda lihat rekaannya hampir sama, cuma sekarang ada bump kamera pada bahagian kiri bukan pada tengah dan peranti ini tak ada mekanisme bergerak. Saya tak rasakan ini sebagai sesuatu yang negatif kerana jika anda ingat dengan Find X2 Pro, orang selalu nak komplain bahawa mungkin ada debu masuk, tak ada IP68. Tapi tahun ini dengan Find X2 Pro, akhirnya sebuah peranti Oppo mercu ada mempunyai ketahanan IP68. Dan seperti anda lihat dalam beberapa segmen sembang debat yang kita orang dah buat, ini adalah sesuatu yang amat perlu bagi sebuah peranti mercu sejak tahun 2018 lagi. Sebuah perkara lagi yang saya sukakan pada peranti ini, pastinya ialah pada kemampuan zoom optical hybrid sehingga 10 kali. Ini meletakkannya standing dengan S20 Ultra dan juga Huawei P30 Pro. Ketiga-tiga peranti yang ada di hadapan saya ini sekarang menyokong zoom hybrid kerana ia mempunyai sistem mekanisme zoom periscope. Hasilnya, pada peranti ini ia diiklankan sehingga 60x tetapi 10x ianya mempunyai kualiti nirhilang yang amat saya rasakan boleh dibanggakan untuk sebuah peranti mercu. Satu lagi pujian yang saya ingin berikan terletak pada bateri, walaupun hanya sebesar 4260mAh, ini hampir 700mAh lebih kecil dibandingkan dengan S20 Ultra. Ketahanan bateri pada Find X2 Pro
amat mengejutkan. Saya kata mengejutkan kerana walaupun pada resolusi Quad HD Plus 120Hz, saya menampu dapat SOOT hampir 7 jam dan hayat penggunaan hampir 12 jam. Jika saya kurangkan kepada Full HD Plus pula, masih lagi 120Hz. SOOT juga melangkaui 7 jam dengan tahap penggunaan hampir 16 jam. Jadi, saya rasakan untuk sebuah peranti mercum dengan pemproses yang amat berkuasa, skrin yang besar serta saiz kapasiti yang kecil ini, 4360 sekali lagi, amat kecil, tapi SOOT melangkaui 7 jam pada kadar segar semula yang tinggi, ini amat menakjubkan. Dan harus saya katakan, kan Oppo mempelajari apa yang mereka lihat pada OnePlus tahun lalu, mereka adalah peranti pertama dengan 90Hz AMOLED dan hasilnya optimasi yang mereka lakukan nampaknya lebih baik jika dibandingkan dengan Samsung S20 Ultra yang seperti saya ingat dalam anda ingat ulasan saya tempoh hari, saya sedikit kecewa dengan kemampuan baterinya. Tapi Find X2 Pro masih lagi ada beberapa kekurangan yang saya rasa perlu saya sentuh. Kekurangan pertama yang saya rasakan paling besar ialah di mana kemampuan kamera adalah kurang konsisten. Jika saya ambil gambar, saya ambil 3 set gambar pada situasi yang sama, pada waktu yang sama, hasil yang apa yang saya lihat pada galeri adalah berbeza. Ada gambar yang sedikit overexposed, ada yang underexposed dan ada dalam satu situasi gambar tersebut menjadi terlalu terang warnanya, saturasi yang tinggi. Jadi saya lihat di sini mungkin ada tidak konsisten pada sistem AI yang digunakan. Dan jika anda nak gunakan juga kamera pada Find X2 Pro ini adalah lebih baik untuk ambil multiple exposure untuk memastikan sekurang-kurangnya ada satu gambar akan kelihatan cukup elok untuk digunakan. Tapi saya boleh katakan di sini bahawa pihak Oppo dah menghubungi saya bila saya report masalah ini dan mereka kata dalam masa terdekat sebuah kemas kini akan diberikan bagi memastikan sistem AI yang digunakan dan gambar yang diambil adalah lebih konsisten. Tapi benda yang paling saya annoyed bukan kamera tetapi terletak pada audio di mana kelantangan audio pada tetapan maksimum sekalipun adalah tidak cukup tinggi jika saya bandingkan apa yang saya boleh nikmati pada iPhone 11 Pro Max dan juga S20 Ultra. Memang ada Dolby Atmos pada peranti ini tapi ia hanya boleh diaktifkan jika anda gunakan TWS ataupun phone telinga. Pembesar suara stereo pada bahagian hadapan ini, bila saya gunakan, tak boleh guna Dolby Atmos dan jika anda pernah guna peranti dengan Dolby Atmos dan jika ia tidak diaktifkan, bunyi terasa amat flat, tak ada dinamik dan paling masalah sekali ialah seperti saya katakan tadi, kelantangan tidak mencukupi. Saya gunakan TWS, saya gunakan wire headphone, kedua-duanya tak memuaskan dengan saya rasakan tahap kelantangan hanya sekitar 75% jika apa yang saya boleh nikmati pada peranti lain. Bagi sebuah pengeluar yang terkenal sebagai penghasil aksesori audio sebelum ini, sebelum mereka hasilkan sebuah peranti pintar, Oppo ialah syarikat audio. Dan kegagalan audio di sini adalah saya rasakan sedikit memalukan dan tidak boleh dimaafkan bagi Oppo. Jadi masa untuk menjawab soalan yang saya berikan di awal video tadi. Berbaloi ataupun tidak? Berbaloi sekiranya anda mahukan sebuah peranti dengan skrin 120Hz Quad HD Plus, satu-satunya yang dipasaran pada waktu ini. Dan pada waktu yang sama, walaupun pada mode tersebut, ia mempunyai hayat penggunaan yang amat panjang, SOOT sehingga 7 jam dan amat-amat membanggakan bagi sebuah peranti dengan bateri hanya 4260mAh. Dan kalau bateri habis sekalipun, ada sokongan pengecasan 65W yang amat pantas terbaik di pasaran pada waktu ini dengan waktu pengecasan di bawah 40 minit. Akhir sekali, inilah sebuah peranti dengan sistem mekanism zoom yang amat baik sehingga 10x zoom. Gambar ni hilang, kualiti gambar yang amat memuaskan untuk sebuah peranti yang melakukan zoom yang amat jauh ini. Pada waktu yang sama, saya harus ingatkan, ia mungkin tidak berbaloi sekiranya anda mahukan sebuah peranti yang ada kesemuanya di alam ini. Jikalau pesaing-pesaing ada pengecasan niruaya, tak ada pengecasan niruaya, kemampuan kamera yang masih perlu menanti kemas kini pada Oppo untuk ianya kelihatan memuaskan. Dan akhir sekali, dengan harga RM4599, saya rasakan adalah susah sedikit nak recommend pada waktu ini kerana pada harga ini saya expect sebuah peranti itu harus sempurna, harus ada kesemuanya dan saya yakin orang yang tengok video ni pun mungkin akan rasakan RM4599 patut ada semua, tak ada kekurangan yang amat nyata. Tapi sekali lagi, jika anda mahukan sebuah peranti dengan Snapdragon 85 terbaik di pasaran dari segi kemampuan pemproses Android, inilah satunya pada waktu ini dan anda tak ada pilihan lain. Inilah untuk anda. Baiklah, sampai di sini saja ulasan saya untuk
Aman Sepeda Batu ini. Jika anda mahukan lagi video seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu dan sesi seterusnya. Bye-bye.